Yo bro, seperti di ending POB yang terakhir kita sudah melaporkan bahwa POB berkhianat kepada kita dan Stronger. Tadinya Stronger mau menangkap POB dan Vincent ya, keduanya, tetapi gua sudah mengalahkan mereka dan mengeliminasi mereka dari muka bumi ini dan muka bumi The Walking Zombie itu. Nah, teman-teman ucingku, Stronger mempunyai tugas ya, gua harus ke bendungan. Ke bendungan itu untuk membereskan sesuatu. Bendungan, ini bendungan ya, bro. Kita langsung berangkat saja ke bendungan. Nice. Oke, teman-teman, gua sudah berada di bendungan. Nah, sekarang wow! Minigun time, bro. Saatnya kita berperang menggunakan. Wow, man. Ada bocil. Ah, tembak. Oh, anjir. Damage-nya 825. Oke, kita bakalan berperang dulu, teman-teman, dengan para penyamun ini dan para bandit. Bentar, gua harus cari perlindungan, bro. Set. Recoilnya gede banget. Oke, kita kalahkan mereka semua, cuy. Nice. Satu lagi, mana satu lagi? Tadi ada yang nembakin gua. Oh, itu cuy. Easy ya. Senjata gua lebih kuat, anjir. Nice. 400 loh, gua udah reload lagi. Padahal 400, anjir. Satu lagi mana, cuy? Oh, itu dia lagi duduk. Oke, nice. Sekarang kita bakalan bersihkan gudang. Gudangnya ya itu ini. Anjir, gua lupa, anjir. Reload mulu. Buset, banyak banget, anjir. Oh, nice. Anjir, reload mulu sih. reload terus. Oke, hati-hati di bakan, hati-hati. Wah, hati-hati zombie. Nyamun, cuy. Nice. Waduh. Bersihkan area. Ada apa dengan area ini? Oh, harus ke bawah ya? Ke bawah, bro. Minigun time. 13 jom, 13 bandit yang mendekati gua. Oke. Easy. Serangan dari mana, bro? Oke. Aduh, malah reload lagi. Baru 3 yang gua kalahkan. Oke, nice. Oh, ini dia. Oke. 65 lagi. Masih banyak, 65 lagi. Oke, ini dia. Dua bandit ini cukup sulit, cuy. Garis bandit ya. Oke, nice. Satu lagi. Ini dia orangnya. Nice. Sekarang bersihkan area di sebelah sana, bro. Kayaknya ini misi untuk pembersihan para itu deh, para bandit, bro. Ambil perangkap penyadap. Oke, gua sudah ambil perangkap penyadapnya. 6 bandit mulai berdatangan. Mana sih? Oh, itu dia. Anjir, ada 2, cuy. Nice. Oke, bro. Gua sudah membersihkan 6 bandit tersebut. Lanjut lagi ke bawah ini. Hati-hati. Mode minigun ini ternyata lebih sulit, teman-teman, daripada mode gergaji mesin ya, chainsaw. Oke. Masuk ke ruang bawah tanah bendungan. Oke, teman-teman, sekarang musuhnya yaitu para zombie ya. Ini easy. Waduh. Anjir, gua lupa, anjir, sumpah. Reload mulu. Oke, Kibi tidak berkutik, bro. Apalagi poker. Nggak kena, bro. Nice.
Puker, apaan itu puker? Easy banget. Oh, udah cuy. Oke. Sirkuit rusak, kita harus benerin dulu. Oke teman-teman, ujungnya sebelah sini ya. Easy, itu mah easy. Hah, gimana sih? Oh, salah cuy. Oke, gini, gini. 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 Ih, anjir, salah cuy. Oke, oke. Ternyata sulit ya. Kita coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kalau ininya gini, ininya gini. Ini udah bener gini, gini. Wow! Salah. Yeay, berhasil bro. Tadi salah muter gua. Oke, gua sudah berhasil membetulkan perangkat elektronik ini. Sekarang kita masuk ke dalam gudang dengan menggunakan shotgun terkuat kita, teman-teman, AA-12. Pintu diblokir. Oke. Kita laporkan ke si Stronger. Oke bro, kita laporkan ke Stronger. Pintu masuk ke pembangkit listrik bendungan sudah runtuh. Jadi apa yang harus aku lakukan, Stronger? Tidak masalah, aku tahu pintu masuk yang lain, tapi kita butuh perahu. Aku akan menemukan kapal tua di gudang kami dipasang di padang pasir. Kamu akan menemukan kapal kami di padang pasir. Mungkin gitu kali ya. Yaudah, cus, kita berangkat. Yo, bro. Di sini gue menemukan senjata yang unik ya. Kenapa unik? Karena ini adalah merupakan senjata laser. Bedil laser kecil. Anjir, bedil laser kecil, bro. Harganya 82.000, tapi gue dapat diskon menjadi 66.000. Next, gue bakalan beli ya. Gue bakalan beli. Menarik sekali, bro. Dan ini ada MK47 mutan ya. Tidak terlalu kuat. Oke, teman-teman. Gue sudah sampai di gurun ya. Gue langsung disambut oleh para zombie ini. Oke, tidak apa-apa, ada puker. Ada anjing. Kita lawan bro, pukernya bro. Mantap sekali. Tidak ada kesempatan untuk puker itu bernapas, coy. Nice, nice. Oke, kita lawan semuanya yang ada di sini. Dan itu. Oh, tidak terkena efek ledakan, cuy. Kasihan banget ya. Kasihan banget gua. Nah, di sini tumben ya, di sini enggak ada zombie yang muncul dan gua harus mengambil perahu di sini. Oh, ada anjing. Nice. Hancurkan zombie yang berdatangan, ada 7, bro. Waduh, poker. Pokernya ada 2. Oke, relax bro, relax. Ada 2 puker, kita harus kalahkan dulu. Nice, 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 nice. Oke. Mantap, mantap ya. Zombie pemuntah pro. Anjir, profilnya profesional, bro. Pemuntahnya profesional. Pro itu profesional ya, bukan keahlian. Buat yang nggak tahu pro itu apa, pro adalah profesional, bro. Oke, ada zombie. Ada 10 zombie yang berdatangan. Kita harus kalahkan dulu semuanya. Anjing, zombie anjing. Sebelah kiri udah habis semua. Oke, kita serang sebelah kanan. Nice. Oke, teman-teman, semua zombie sudah kita kalahkan. Langsung ambil perahu. Wow, mantap sekali, guys. Gua ngambil perahu segitu besarnya dengan sendirian saja, guys. Tidak butuh orang lain ya. Kuat banget. Oke. Gua nggak tahu ini kemana ya. Ternyata, oh iya, ternyata harus menemukan mesin perahu dulu, teman-teman. Wow. Nah, meleduk. Meleduk tapi tidak kena teman sendiri ya. Aneh sekali. Biasanya kan kalau meleduk bisa ya mengalahkan zombie-zombie yang lain. Kalau di game yang lain, teman-teman. Tapi di sini meleduk ya meleduk aja. Tidak mengalahkan, tidak berefek kepada zombie yang lain, guys. Oke, di sini kan bosnya udah kalah ya. Nggak bakal keluar lagi bos. Mesin kapal sudah gua dapatkan dan di sini malah diserang anjing-anjing ini lagi, bro. Ini jujur sih shotgun harus di-upgrade dulu, teman-teman, untuk meningkatkan akurasinya ya.
kalau nggak ditingkatkan payah banget akurasinya cuy. Dan gue belum mau meningkatkan akurasi ini karena gue membutuhkan untuk upgrade ke senjata yang lebih bajigur ya. Nanti. Oke, nice. Muat perahu ke kereta. Ke kereta, ke mobil kali ya. Terjemahannya terjemahan Melayu, cuy. Oh iya, beneran kereta, guys. Gokil. Gua kira ada bug ya, bug terjemahan. Ternyata beneran ke kereta, cuy. Mana, mana, mana. Woi, mantap sekali. Tanpa tangan manusia untuk memuatnya, cuy. Nice. Misi sudah selesai. Semua berjalan dengan lancar ya. Oke, kita laporkan ke Stronger. Yo bro, gue sudah memuat kapal dan mesinnya di kereta ya. Oh ya, perahunya agak rusak, Ocingku. Perlu mesin baru, tapi kamu bisa mendapatkannya di basis sains. Oke, berarti gue harus ke basis sains, guys. Langsung aja, cus! Jangan berlama-lama di sini. Yo bro, gue sudah berada di basis sains. Seperti biasa ya, di basis sains ini banyak sekali zombie ya. Seperti yang gue omongkan, bicarakan. Zombie-zombie ini langsung muncul di depan mata gue, bro. Kita harus menelusuri 3 gudang, teman-teman. Oke, Poker Pro, satu lagi. Nice. Easy, easy ya, easy ya. Suaranya cuy, seger banget. Wow. Oke. Suara shotgun ini mantap sekali, teman-teman. Apalagi isinya 12 ya, magazinnya isi 12. Oke, seperti yang gua duga ya, pasti bakal ada penyerbuan zombie anjir. Waduh. Malah reload. Habis tuh Poker Pro mukanya. Mantap, Magnus. Oke guys, kita harus cari dulu di gudang sebelah sini. Pasti nggak ada ya, pencarian pertama pasti nggak ada cuy. Kalau pasti ada, nggak bakalan gua disuruh nyari 3 gudang bro. Oke, berarti jalurnya ke kiri ya. Mantap, ay! Gua langsung diserang oleh zombie radioaktif bro. Ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut ke gudang yang selanjutnya. Nice, di sini, wow, gua disuguhi oleh para zombie ya, zombie-zombie biasa, easy bro, easy. Zombie-zombie biasa ini tidak terlalu kuat ya untuk ketahanannya. Wow, ada komputer, bukan yang kita cari, kita mencarinya yaitu mesin perahu ya. Oke okay guys, zombie berdatangan 3 pieces, 8 pieces ya. 8 pieces zombie berdatangan. Oke, okay, baru dikalahkan 2. Anjing, kibi cuy. Nice. Nice. Zombie easy semua ini. Nice. Oke, okay, semua zombie yang bermunculan sudah gua kalahkan. Tinggal ini ya, zombie santuy. Iya dong, pasti gua kalahkan kalau zombie santuy kayak gitu mah. Apalagi mukanya ada di depan gua, bro. Ini gudang yang... Oh, itu dia, cuy. Itu dia mesinnya, ya. Oke, teman-teman. Gua sudah menemukan mesin kapalnya, ya. Woi, kuat, cuy. Kuat, cuy. Gua nggak kena kritikal masalahnya. Nah, kayak gitu. Nice, nice, nice. Nah, ini dia mesinnya kita ambil. Yes, misi selesai, bro. Komponen kapal sudah kita ambil. Laporkan lagi ke Stronger. Yo, Stronger. Gua sudah menemukan mesin kapal ya. Dan gua sudah bawa. Ya, bagus sekali, Ucingku. Aku akan meminta kapal ini diperbaiki. Tapi sekarang aku butuh bantuan dengan bendungan. Bendungan ini diambil alih oleh para penyamun. Aku akan memberimu beberapa prajurit untuk mengambil alih lagi bendungan ini. Oke, terima kasih, Stronger, atas bantuanmu. Mari kita ambil alih lagi bendungan ini, kawan-kawan. Kembali lagi ke bendungan. Masalah banyak sekali, guys, di sini ya.
Yo guys, gua dibekali oleh empat orang prajurit. Nah, untuk melawan para penyamun ini atau para bandit, gua bakalan menggunakan scar ya untuk memaksimalkan damage-nya. Nice. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Damage-nya tinggi banget ya, 192 ke para penyamun ini. Kalau kena titik kritikal. 384 dong maksimumnya. Nice. Nice, 384 bro, maksimumnya ya. Waduh, banyak sekali ini, banyak sekali. Ya anjir, sumpah tentara mana sih? Di belakang mulu. Woi, baru aja diomongin ya. Maknyus. Tembak dulu, nice. Oke. Duduk di belakang senapan mesin. Ada event lagi bro, event duduk di senapan mesin. Mari kita kalahkan para penyamun ini dengan menggunakan senjata yang mereka miliki, yaitu senapan mesin. Tunggu mereka mendekat, tunggu untuk mendapatkan efektivitas tembakan kita guys. Nah, jadi seperti itu. Nice. Waduh, habis peluru. Dua penyamun lagi cuy. Dua bandit lagi. Oke, nice. 6 bandit lagi. Oh, ini tuh. Itu dia. Gua kira banditnya udah ada di bawah gua ya. Ternyata enggak. Oke, itu si bocil. Ah, nice. Nice. Reload dulu, bro. Itu bandit wanita, bandit cewek. Kita kalahkan dulu, bro. Incerannya bagus banget, kekerannya. Ini senjata nyebarnya kemana-mana anjir. Oke teman-teman, di sini gue sudah meletakkan dinamit ya di bok-bok pasir ini. Nice, semuanya sudah diletakkan. Kita bakal menghancurkan dulu bok-bok pasir tersebut ya. Gila, mundurnya jauh banget. Oke, mantap. 3 bok pasir sudah kita hancurkan. Oh, misinya cuma sampai segitu aja guys. Oke, ya sudahlah, kita laporkan aja ke Stronger lagi. Prajurit ini kadang tidak berguna ya. Yo Stronger, tugas yang sangat mudah sekali ya. Cuman untuk mengambil alih lagi bendungan tersebut, gua sudah berhasil. Yo, kamu punya amunisi lebih? Ya, aku punya amunisi. Silakan kamu ambil, pilih salah satunya. Oke, kita pilih yang amunisi itu ya. 556 guys, karena kita punya senjata untuk 556, yaitu SCAR. Oke guys, oke teman-teman. Oke ucingku, kita harus mempertahankan bendungan dengan cara apapun. Bangun guys, pertahanan di sana dan tahan. Anjir, kenapa nggak langsung tadi sih? Nyusahin. Kenapa nggak langsung tadi? Gua nggak bolak-balik kan, nggak perlu ngabisin bensin. Fuck banget. Yo guys, gua sudah kembali lagi ke bendungan ya. Sekarang gua... Wow, man. Gua sekarang mode basoka, cok. Wah, mantap sekali. Kita lihat. Mampus. Wow. Mantap, bro. Basoka gitu loh. Ada yang udah beli basoka belum, cuy? Gua pengen tahu. Yang udah beli basoka, gua pengen tahu. Itu damage-nya emang setinggi ini atau enggak? Oh, gua harus menghancurkan lubang-lubang zombie ini. Jadi lubang zombie ini bakalan mengeluarkan zombie-zombie cacing, cuy. Oh, jadi seperti itu ya. Easy. Ayo hancurkan mereka. Nice. Satu lagi, gua reload dulu. Oh, guys. Ada 2 lubang lagi yang harus kita hancurkan di sini. Oke. Zombie santuy gua kalahkan. Nah, ini dia. Hah, poker bro. Ada zombie anjing lagi. Mantap. Nice. Nggak kena cuy, nggak kena. Zombie cacing. Oke, tidak masalah. Oh, cacing mau lumba-lumba kayak. Gua kalahkan semua ya. Oh, anjir, tidak bisa ngalahin dalam itu ya, jarak segini jauhnya. Aneh sekali bro.
Oke, di sini berarti gua harus hancurkan menggunakan ini, gentong ya. Tong. Oke, sekali lagi. Nice. Nice, bro. Pindah ke target yang selanjutnya 30 meter ke depan ya. Wow, gua harus kalahkan dengan Basoka ini. Bodoh amat. Kita kalahkan saja ya. Lanjut, 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 lanjut. Lubang ketiga di mana, bro? Lubang ketiga di mana, bro? Ini di gua pasti ada zombie. Nice. Wow. Mantap. Aduh, reload dulu, cuy. Gua harus reload dulu. Oke, teman-teman. Ini kan ada cacing tuh di sana. Kita kalahkan dulu ya. Sebelum menghancurkan lubang ini, kita kalahkan dulu semua musuhnya, guys. Kita kalahkan dulu cacing-cacing ini supaya nanti kalau lubangnya hancur, si Basoka ini tidak menghilang duluan, cuy. Oh, masih bisa dipegang ternyata ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan untuk menghancurkan jom-jom ini. Nah, sekali lagi. Nice. Wuh, menyenangkan sekali, bro. Mana zombie yang selanjutnya? Mana? Oh, itu cuy, ketinggalan di belakang ternyata 4 zombie tersebut. Satu lagi. Oke. Pertahanan bendungan ini sudah selesai kita pertahankan ya. Jadi kita kembali lagi ke kota. Yuk, Stronger, gue sudah mempertahankan bendungan dari serbuan para zombie ya. Dan gue juga sudah menghancurkan lubang-lubang tempat zombie muncul. Oke, Uchiha, serangan musuh sudah dihalau untuk saat ini. Sekarang, kamu naik ke perahu dan masuk ke pembangkit listrik. Oke, guys, lokasinya berada di bendungan. Kita kembali lagi ke bendungan ya. Oke, teman-teman, di sini kita tempatkan perahu dulu. Nice, langsung aja pakai perahu ini. Gunakan ya, masuk ke penara. Menara yang dimaksud ini, cuy. Oke. Nah, ini dia. Gua sudah berada di menara ya. Telusuri bawah tanah bendungan. Ada apa di bawah tanah bendungan? Ada zombie ya. Ada zombie. Oh ya, teman-teman, untuk yang sudah membeli scar, gua kasih tahu scar ini sekali nembak 3 peluru ya. Artinya dia metode penembakannya yaitu burst. Bukan full. Kalau full itu langsung bisa 30 peluru tanpa dihentikan. Kalau burst sekali pencet pelatuknya, dia harus mengeluarkan 3 peluru sekaligus. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Yang sering main Black DPS 2 pasti tahu mana burst, mana single shot, mana full automatic. Ada yang pernah main Black? Kalau ada yang pernah main Black, kehidupan kalian suram sekali. Beberapa bagian pembangkit listrik sedang Oke, telusuri bawah bendungan masih ditelusuri lagi di sini. Gua harus mengganti baterai turbin dulu. Misi selesai. Oke, kita laporkan lagi aja ke si Stronger. Yo, gua sudah berhasil. Hey, Stronger. Aku sudah masuk ke dalam pembangkit listrik, tapi kami butuh beberapa baterai cadangan. Baterai disimpan di suatu tempat di dekat pembangkit listrik tenaga surya. Anjing. Kenapa nggak ngasih tahu dari tadi? Shit lah. Nggak boleh toksik, nggak boleh toksik. Yo, bro. Gua sudah di pembangkit listrik tenaga surya ya. Semua musuh di sini easy-easy semua, kecuali satu ini, guys. Tebal banget darahnya, anjir. Level 50 untungnya ya. Apa ini? Aduh, dua anjing. Nice. Sekarang saatnya kita buka brankas ini, guys. Oh, ada musuh di sana. Ayo dong. Oke, guys. Anjir, 12 loh. Patah semua 12, guys. Tapi lumayan sih lah ya, gua mendapatkan 1000 koin perak. Lumayan, cok. Oke, guys, katanya gua harus masuk ke stasiun transformer ini. Aduh, anjir, kena jebakan. Siapa sih yang naruh jebakan di sana? Gua lagi buru-buru nih.
temukan di sekitar area panel surya sebelah sini, guys. Dan sekarang banyak zombie ya. Ngamuk lagi zombinya. Ada kibi anjir. Gua nggak takut kibi ya sekarang. Kibi itu sekarang hanya diibaratkan sebagai anjing, tapi kakinya dua, guys. Bukan empat lagi. Nah, ini dia. Gua mendapatkan baterai nuklirnya ya. Pergi ke bawah tanah. Ngapain anjir? Pergi ke bawah tanah. Aduh, ada lagi, cuy. Buset, zombinya 29 tapi yang datang berapa sih? Benar 9 gitu. 8 anjir. 8, 12 anjir. Kok banyak banget ya? Oke, nice. Pergi ke bawah tanah, guys. Oke. Gua sudah berada di bawah tanah, ada zombie bad boy. Shit, bad boy, cuk. Gak bisa lari di sini ya. Temukan baterai yang kedua, guys. Ada jebakan? Oh, itu baterai yang kedua ya. Bentar. Gak ada, cuy. Oke, ambil dulu baterainya. Nice. Nah, sekarang pasti ada zombie. Ayo, zombie, keluar, zombie. Gak ada anjir. Oh, ini dia teman-teman zombinya. Oke, ada pet boy. Tenang. Anjir. Fuck Kibi, fuck you Kibi. Gua terkena stun anjir sama Kibi. Shit, hampir aja meninggoy anjir. Sumpah, Kibi nyebelin banget. Fuck Kibi. Oke, guys, sekarang kita letakkan dua baterai tersebut di dalam truk. Nah, dua baterai itu kita bakalan kembali lagi ke bendungan, guys. Oke, cus, kembali lagi ke bendungan. Nah, nice. Misi selesai. Oke, bro, gue sudah sampai di sini. Mari kita ganti baterai pembangkit listrik. Ini ada dua kan, kita harus ganti semuanya, teman-teman. Dengan baterai yang baru. Gokil anjir, baterainya gede banget. Sumpah gokil. Gua kira baterainya kecil, ternyata gede, segede gaban anjir. Ini juga nice, kedua baterai sudah diperbaiki. Sekarang kita perbaiki sirkuit yang error ini. Oke, teman-teman kalau pengen pengen menyelesaikan tugas ini, teman-teman harus kuliah dulu teknik listrik ya. Kalau nggak kuliah teknik listrik, teman-teman nggak bisa benerin. Nah, jadi seperti itu, biar lebih cepat ya. Easy. Sekarang nyalakan pembangkit listrik. Oke, ini dia, kita menyalakan pembangkit listrik. Ada cairan yang naik ke sana dan turbin-turbin ini mulai bekerja, teman-teman. Oke, baterainya sudah menyalurkan listrik dengan benar. Dan apa yang terjadi ini? Wow, shit! Robot, coy! Robot dari para penyamun, malah ikat maut. Shit! Pemotong kepala. Gua nggak ada persiapan, cuy, di sini. Ih, sumpah aja. Gua nggak ada persiapan di sini. Serius gue lawan elu? Ganti senjata dulu. Oke, guys, ternyata kepalanya merupakan titik kritikal ya. Aduh. Ayo bro. Anjir, gue lawan malaikat maut robot, cuy. Robot, cuy. Keren banget, sumpah. Kritikal. Nah, attack merah, utamakan attack merah. Lari lagi. Ngeheal dulu gak sih? Ngeheal lah, daripada enggak. Tembak lagi. Aduh, kena apaan sih itu? Senjata apaan sih anjir? Dia bisa lari lagi. Oke,
Okay, darah merah, demeng merah, demeng merah. Gua dapat demeng merah tadi. Reload anjir, cepat reload. Aduh, itu baterainya tumbang satu lagi, cuy. Okay, bertahan. Serang pakai ini. Mampus. Nice. Yes. Akhirnya bro, gua berhasil ya mempertahankan diri dari serangan si robot malaikat maut ini. Anjir, keren banget sumpah. Dia bersinar, cuy, keren banget. Ada yang sudah sampai ini, bro? Mantap sekali, mantap. Gua kira cuman itu doang ya, menghidupkan baterai lalu menyalurkan baterainya supaya bisa menghidupkan turbin di bawah itu, cuy, di bawah bendungan. Gua kira cuman sampai situ doang, ternyata setelah baterai dihidupkan robotnya muncul dan kita berperang melawan bos malaikat maut, cuy. Aduh, pembangkit listriknya hancur, stronger, dan di sana gua diserang oleh robot pertempuran besar namanya malaikat maut dan aku sudah berhasil menghancurkannya. Terima kasih ucingku atas informasinya. Kamu layak mendapatkan hadiah yang bagus untuk pekerjaan yang baik ini. Oke guys, di sini ada, wah, gua lebih suka duit ya, 1500 koin perak. Pembangkit, perbaiki pembangkit listrik dan bawakan aku robot yang hancur itu. Akan aku periksa, okay? Jika kamu melakukan semua yang aku minta, aku akan memberikan kaset yang berisi informasi kepadamu. Okay guys, gua harus ambil ya ternyata. Anjir, gua balik lagi dong, ngabisin bensin, fuck you stronger. Okay guys, gua mulainya di awal pintu masuk ini ya, sial banget. Tetapi di sini udah gak ada para penyamun dan bandit lagi karena dijaga oleh pasukan dari stronger guys di sini ya. Pintu masuk baru menuju pembangkit listrik. Oh, ini guys. Ini robotnya udah ada di sini ya, udah dipindahin oleh para pasukan dari si stronger. Hoki banget, coy. Dan ini pintu masuknya. Oh, pintu masuk yang kedua sudah kita temukan, teman-teman. Nyalakan pembangkit listrik. Tadi kan hancur ya, kita harus nyalakan pembangkit listrik itu lagi, cuy. Waduh, nggak mati ini yang satunya. Nice. Oke, bro. Berarti tadi yang terguling harus kita berdirikan lagi ya, baterainya. Nggak ada zombie, aman. Nice. Nah, itu baterainya jatuh, cuy. Perbaiki dulu tangganya berarti. Oke, perbaiki. Angkat. Ayo kita perbaiki. Nice. Sekarang perbaiki baterai. Anjir, gua kuat banget, cuy, setara Samson. Ngangkat baterai segede ini cuman butuh tenaga gua doang, bro. Sekarang kita nyalakan pembangkit listrik. Nah, okay guys. Tidak ada yang terjadi, guys. Kenapa kipas-kipas ini tidak bergerak, cuy? Oh, man. Kenapa seperti itu ya? Tadi kan sebelum datang robot, kipas-kipas itu turbinnya berfungsi, cuy. Sekarang tidak berfungsi lagi. Sangat menyebalkan ya. Tapi tadi airnya naik kan? Dua tabung airnya terisi penuh semua. Harusnya itu berfungsi, guys. Kalau airnya udah naik. Oke, teman-teman. Kita ambil aja langsung lah truknya. Gua nggak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Ledakan dulu. Nice. Oke guys, misi selesai. Mari kita kembali lagi ke si Stronger. Yo Stronger, gua sudah bawa robotnya ya. Nah, karena kamu sudah membawa robot tersebut, ini aku berikan kasetnya. Kamu bisa memutar kasetnya di sini. Oke guys, kita diberitahukan bahwa dia mempunyai info yang menarik sekali di sini ya. Kasetnya kita putar. Di sebuah basis sain, para penyamun masuk ke basis sain ya, menggunakan minigun dan menembaki ilmuwan yang ada di sana, cuy. Ilmuwan yang lari pun ditembaki, tidak ada ampun bagi mereka. Dan what? Oh, itu ilmuwan yang ditawan ya, teman-teman, oleh penyamun tersebut. Okay, berarti misi dari Stronger sudah kita selesaikan ya teman-teman. Dan mendapatkan informasi bahwa ilmuwan tersebut entah itu ditawan atau ilmuwan tersebut emang pemimpin kelompoknya. Tetapi kita belum bisa menyimpulkan cuma dari potongan video itu yang durasinya nggak lebih dari 30 detik ya guys. Seperti teman-teman melihat potongan dari TikTok, jangan langsung percaya ya teman-teman. Usahakan untuk cek and recheck kebenarannya. Jadi itulah pesan dari ucingku. Tetap cek and recheck kebenaran. Salam ucing.
Terima kasih.